scan barcode atau ketik bit.ly/katalog tbif. Otomatis akan terdownload. Ya. Karya di sini tuh ada Mas Ingi yang juga sudah terkenal di Jepang ya. Ini karya yang ada. Sepeda Ingi ya Mas Ingi. Kalau saya Pak Imar aja naik Pak. Ini sepeda saya. Akhirnya saya waktu saya. Ya, ini ada dari Baduy. Ya, ini Baduy, lampunya Baduy. Ibu, sepatah dua patah kata dulu, Bu ya. Gimana ya pamerannya tadi, Bu? Bagus ya. Karena sebenarnya buat saya bukan hal baru. Karena saya juga termasuk memberikan perhatian pada UMKM. Dan ini ada lebihnya, karena kan ada artnya di sini. Ya. Ya. Dan saya tadi cerita ke Pak Bupati di nasional. Hari ini isu back to nature luar biasa ya, jadi nyambung dengan apa yang dilakukan hari ini. Selamat siang Pak Gede Kresna. Selamat siang Febri. Ya, di sini Pak Gede Kresna sebagai kurator, boleh menjelaskan lagi tentang kuratorial dari pameran etnografi piranti bambu. Pertama, produk bambu yang dipamerkan di sini harus fungsional. Terus kedua, produk bambu ini sudah mencapai level tertingginya yang mungkin bisa dicapai saat ini. Terus kemudian minim penggunaan material-material industrial. Jadi seperti kita lihat di sini, kita memamerkan banyak sekali produk-produk dan piranti bambu dari mana-mana sebenarnya, dan semuanya itu beres. Penggunaan plastiknya sangat kecil, penggunaan elemen-elemen industrialnya sangat kecil, produknya semuanya sangat berkualitas tinggi, dan semuanya sangat fungsional. Ada jam tangan, ada cincin, ada sepeda, keranjang-keranjang, topi, lampu, banyak sekali. Nah, itu tiga elemen penting dalam kuratorial kita hari ini. Sisanya, ya mungkin subjektif ya, bagus tidaknya itu kan sangat subjektif. Tapi secara umum, ketiga hal itu sudah mewakili dan terwakili oleh produk-produk yang ada di sini. Ya, setelah ini saya pikir pameran ini harus menuliskan dirinya sendiri. Berupa buku, berupa artefak yang bisa dikenang dalam waktu yang cukup lama. Karena bagaimanapun juga, ini adalah tonggak penting sebenarnya. Meskipun di Tubapa, di Lampung, daerah yang kecil sekali, agak terpencil malah, tapi membuktikan bahwa Tubapa ini bisa menyelenggarakan pameran bambu yang sangat keren. Kelasnya ini nggak main-main. Kita sudah datang ke banyak pameran bambu ya. Dan kalau kita lihat di sini, kelas pameran ini internasional. Saya tidak punya keraguan untuk itu. Bahkan kelasnya festival ini pun kelasnya sangat internasional. Ya, untuk pengunjung memang kita tidak menaruh harapan yang cukup tinggi ya, karena bagaimanapun juga produk-produk yang kita tampilkan di sini kan untuk masyarakat. Harapan kita pun masyarakat terinspirasi dari apa yang kita pamerkan di sini. Dan terbukti masyarakat yang datang ke sini kan hampir seluruhnya mengatakan bahwa hal-hal seperti ini baru pertama kali ya mereka lihat kan gitu. Ya, dan ini penting sekali. Soal apresiasi mungkin kita tidak bisa berharap terlalu banyak, karena bagaimanapun juga produk-produk yang kita display di sini kan levelnya masih jauh sekali dari masyarakat Tubapa ini kan. Tapi paling tidak mereka terinspirasi. Pertanyaan-pertanyaan mereka terhadap bisa diapain sih bambu ini itu terjawab di sini. Terus kemudian
pertanyaan-pertanyaan bahwa apakah kita tidak dianggap kere atau tidak dianggap miskin karena menggunakan material bambu, itu juga terjawab di sini karena bambu ternyata bisa dibawa ke level yang sangat tinggi. Sebagai kurator, apa yang bisa dipamerkan di sini sudah melebihi apa yang menjadi pengharapan saya. Jadi secara jujur harus saya katakan, kita tidak salah memberikan kepercayaan untuk menangani pameran ini kepada Febri Indralaksmana. Pameran ini sebenarnya hanya awal saja, karena di Tubaba ini kita sedang membuat Museum Etnografi Sumatera. Kebetulan saya sebagai arsiteknya di situ, kita akan mendatangkan lebih banyak lagi piranti-piranti berkeseharian. Tapi tidak hanya yang terbuat dari bambu. Apa yang kita kumpulkan dalam Museum Etnografi inilah alat pertukangan, alat pertanian, alat dapur, alat makan, alat pertemuan dan sebagainya. Semua akan kita kumpulkan di dalam Museum Etnografi Sumatera ini. Dengan apa yang ditampilkan oleh pameran ini, saya pikir kelasnya tinggi sekali. Ya, kalau kita lihat pameran-pameran di luar negeri sekalipun, kita sebenarnya jauh lebih kaya. Jadi nanti, jika kita bisa konsisten dengan cara memamerkan atau cara pajang seperti ini, saya pikir Tubaba ini bisa memiliki sebuah museum etnografi yang kelasnya internasional. Bahkan melebihi kelas museum-museum di luar negeri, karena secara varian kita punya lebih banyak. Hanya saja mungkin kita harus dibantu sedikit dengan tata lampu yang lebih baik. Ini akan menjadi museum atau pameran yang sangat dahsyat. Apakah memungkinkan Tubaba menghadirkan seluruh piranti etnografi yang ada di Indonesia? Mungkin belum di Indonesia, karena sekarang yang kita hadirkan baru dari sebagian Sumatera. Kita sudah melakukan perjalanan keliling ke Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Riau. Nanti tinggal kita akan mengadakan perjalanan atau ekspedisi ke Sumatera Utara, Aceh, sampai ke Nias sana, terus kemudian Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Lampung sendiri. Semua piranti-piranti yang kita dapatkan dari seluruh Sumatera ini akan kita bawa ke Tubaba, dan ini kita jadikan Museum Etnografi Sumatera di Tubaba. Nanti mudah-mudahan Febri bisa terlibat lagi dalam proses pendisplayan atau pemajangan karya-karya etnografi dari seluruh Sumatera ini. Siap, terima kasih atas kepercayaannya. Oke, siap ya. Semangat. Lebih ke masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga. Oke. Okay. Nah, ibu-ibu rumah tangga itu lebih tertarik pada barang-barang yang fungsional seperti gelas, keranjang apa, tas belanja, dan perabotan-perabotan rumah tangga lainnya seperti itu. Animo pengunjung hari ini sangat antusias sekali, banyak sekali yang terheran-heran dengan bentuk-bentuk baru yang mungkin baru mereka jumpai ya, gitu Baba. Ini dari Baduy. Baduy. Duku Baduy. Duku Baduy. Kira-kira coba ini apa ini? Kapan? Enggak. Ini galonnya orang Baduy. Jadi mereka nyelupin apa, ngambil airnya itu dicelupin ke sungai atau di sumber air gitu, terus dibawa bawa pulang gitu. Ini topi kak. Iya, topi. Enggak, itu topi. Itu pakai tali. Kenapa? Memakai tali. Memakai lubang dua ya. Enggak, ini buat ini. Ini buat minum. Untuk air, air masuk. Oh, ini ulekan ya, Om. Ulekan. Oh, ulekan. Jadi ini orang masak lewat sini. Ini ulekan. Terus ditiriskan. Terus ditiriskan. Didinginkan di sini. Dihidangkan. Tadi makanya ulekan sana sakit. Wajar om, teman-teman saya memang ini. Ya, sudah lagi. Ini buat apa ya, Pak? Buat tempat minum. Oh, teman-teman
Itu di Lampung ada, tapi di Bali juga ada. Ini dipotong dulu nanti di sini. Nah, oh, dapat O-nya deh. Ulang dong, 1, 2, 3. Oh, ya. Wawancara dulu dong, bagaimana pameran ini? Menarik nggak? Menarik banget. Apa yang paling menarik di sini? Yang paling menarik untuk saya apa? Yang payung. Kamu apa yang paling menarik di sini? Itu tadi. Arit apa itu? Kamu apa? Saya ditanya ya. Apa ya? Semuanya kalau kata saya. Semuanya. Ada jam, ada banyak banget. Ada jam ya. Terus kamu apa yang menarik? Apa ya? Iya semuanya om. Semuanya. Ini kamu apa? Ini dari air tadi yang ada langsung borong dari batang. Oke. Okay. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.